أوصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا آمين. Segala puji bagi Allah Tuhan pertama seluruh alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga dan sahabat baginda. Ya Allah wahai Tuhan kami, di hari yang berkah ini kami menzahirkan rasa syukur yang tidak terhingga atas segala anugerah-Mu kepada kami seluruhnya. Lantaran itu ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai hamba-Mu yang beriman, yang bertakwa, yang Amin. Berilmu dan yang berakhlak mulia, Amin. Yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah wahai Tuhan kami, sempena majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami memohon keampunan atas segala dosa-dosa kami, Amin. Dosa kedua ibu bapa kami, Amin. Dan dosa seluruh muslimin dan muslimat sama Amin. Ada yang masih hidup maupun telah kembali ke rahmat Allah. Amin. Kami juga mohon restu dan rahmat-Mu ya Allah. Amin. Sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, semoga Engkau ya Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada hati-hati kami. Engkau perkukuhkanlah perpaduan kami. Amin. Engkau menjamin rezeki kami. Amin. Engkau memberi kekuatan serta semangat yang tinggi kepada kami. Amin. Dorongkanlah kami ke arah melaksanakan kebaikan dan amal saleh, serta kami memohon dipanjang usia, diliputi dengan sihat walafiat. Amin. Kami pun juga ya Allah keselamatan, kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkahan Amin. Negara kami yang kami sekasih ini ya Allah. Amin. Rakyatnya sejahtera sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemerintahan pemimpin kami. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rahim ya sattar ya rabbal alamin. Amin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wa ihdini bis salati 'amalana wa jalana ya Allah ya Karim. Da'un fiha subhanakallahumma wa tahiyyan fiha salam. Amin. Wa akhiru da'wahum wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya Karim. Alhamdulillah. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan. Maaf di atas segala kesilapan. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas permintaan datang kuasa menantikan Ustaz pencerah yang datang, kami akan buat sikit nasyid insyaAllah. Allah ya Azim, Antal Azim, Qad hammana hammun azim, Wa kullu ham min hammana ya Allah ya Azim, Antal Azim, Qad hammana hammun azim, Wa kullu hammin hammana, Ya hunu bis, Bika ya Allah ya Azim, la ilaha illallah, Antal Azim, la ilaha illallah.
Allah. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu-ibu dan ayah-ayah yang hadir pada majlis kita pada hari ini. Yang kami muliakan pada alim ulama, para hadirin sekalian. Sebelum kita mulakan, boleh kami minta bantuan agar kita dapat rapatkan saf dan gerak ke hadapan bersama ahli panel kita. Okay, terima kasih. Okay, alhamdulillah. Untuk mengenalkan ahli panel yang pertama iaitu Al-Fadil Al-Ustaz Kamaruzzaman Afandi, iaitu ketua bagi Asatiza Recognition Scheme Office, dan panel ahli panel yang kedua iaitu mudir bagi Madrasah Al-Saghaf Al-Islamiyah iaitu Al-Fadil Al-Ustaz Syed Mustafa Al-Saghaf, dengan akhirnya moderator kami iaitu dakwah officer, most religious officer di Masjid Al-Khair iaitu Ustaz Ibrahim Hashim. Ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, sinopsis bagi syarahan Maulidur Rasul ini, Majlis Zikra Rasul ini, banyak kali kita telah mendengar tentang kisah-kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu beliau seseorang yang steady, seorang yang selalu baginda sallallahu alaihi wasallam seseorang yang selalu bersenyuman. Tetapi sebagai berapa banyak dan berapa dalam kita tahu tentang keperitan masalah yang baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengalami, iaitu syarahan pada pagi ini, iaitu penting kita dalam season atau dalam period Maulidur Rasul ni kami mengingat Nabi SAW, kami mengenangkan jasa-jasa baginda kita, kami mengenal lebih dalam tentang kepribadian Nabi SAW agar kecintaan kami, kesayangan kami dan berapa dalam kita mengenal Nabi SAW didalami. Jadi itu kupasan bagi syarahan pagi ini ialah tajuknya iaitu di sebalik kesenyumanmu ya Rasulullah. Jadi kita akan tahu apakah doa-doa Nabi SAW yang sewaktu beliau, baginda SAW sedih, dan apakah cara-cara dan support circle beliau juga. Okey, dengan itu tidak membuang masa, kami akan menjemput ahli-ahli panel kami dan moderator kami. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar jemaah yang dirahmati sekalian? Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat atas nikmat rezeki yang telah diberikan kepada kita, dan juga khususnya nikmat kesihatan kita agar kita memperkuatkan lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita pernah bernafas semula pada hari ini untuk kita bersama-sama menimba ilmu di rumah Allah yang kita cintai ini di Masjid Ma'ruf. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala ilmu yang kita dapat pada hari ini, insya-Allah, amin ya rabbal alamin, dan menjadikan ia manfaat untuk diri kita semua, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Di dalam forum ini tak lupa juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi masjid, dan tak lupa juga saudara yang dirahmati Allah sekalian, staf
dan keluarga Masjid Ma'ruf, dan forum saudara yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini insya-Allah bersempena Masjid Zikr Rasul. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita sampai intisari forum pada hari ini, saya ingin memperkenalkan dah kenal kita punya ahli panel semua insya-Allah. Tetapi sebagai protokol moderator, saya harus memperkenalkan antum semua, tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah di sebelah kanan saya ini adalah Al-Fadhil Ustaz Zahid Mustafa As-Sagaf. Ia bertugas sebagai, iaitu mudir di Madrasah As-Sagaf Al-Islamiyah, dan juga Direktur Ustaz, Direktur Syariah Consultancy Ustaz, dan juga Naib Kadi insya-Allah Ustaz. Dan sebelah kiri saya pula insya-Allah saya memperkenalkan Al-Fadhil Ustaz Kamaruzaman bin Afandi. Ia adalah Head Assessment ARS, iaitu Asatiza Recognition Scheme di MUIS. Ya Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah, syukur kita hadap Allah SWT sama-sama. Dan insya-Allah tajuk pada hari ini adalah di sebalik senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk membicarakan pada forum pada pagi ini, insya-Allah saya akan tak membuang masa, ingin menanyakan soalan yang pertama ya kepada Ustaz saya Mustafa. Insya-Allah Ustaz, kita telah mendengar hadis, banyak-banyak hadis bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji seseorang itu mengikut taraf keimanannya. Dan kita juga tahu bahawa ujian para-para anbiya adalah lagi besar daripada kita. Jikalau begitu, apakah pula ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika baginda dinobatkan sebagai sayyidin mursalin? Boleh tak Ustaz kongsikan atau sedikit penerangan tentang soalan yang saya tujukan tadi? Falyatafaddal mashkurah ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada ahli jawatan kuasa dan para petugas Masjid Ma'ruf yang pada hari ini telah mengundang saya untuk bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Kamaruzaman Afandi membincangkan dan juga mengenang, memperingati kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya kasihi Ustaz Ibrahim yang merupakan moderator pada pagi ini, dan para hadirin dan hadirat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati. Tajuk hari ini di sebalik senyumanmu ya Rasulullah. Sebelum tu kita senyum dulu boleh? Nampak macam krem sikit muka. Kita nak tengok ikut sunnah, antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu senyum. Selalu senyum. Jadi kita kalau tengok senyum ni, dia menghiburkan hati kita. Kalau kita tengok kawan kita kat sebelah, saudara kita kat sebelah dengan senyuman, timbul rasa atau timbul perasaan happy, suka, positif dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok teman kita kat sebelah
mukanya masam. Nanti kita pun fikir, ni kenapa masam ni? Ada masalah ke? Kadang-kadang kita lihat kat dekat masjid pun kurang senyuman. Bila kurang senyuman, dia jadi macam stres gitu. Hatta kadang-kadang kita bersalaman, datang salam dengan imam, dengan khatib kat depan, dia salam, muka dia masam. Salam macam, ini kenapa ni? Cuba kalau kita salam dan diikuti dengan senyuman, yang mana itulah antara sunnah yang paling mudah. Yang Rasulullah katakan, kita jumpa saudara kita dengan basyashatil wajh, dengan muka yang berseri, muka yang lembut, muka yang memberikan kegembiraan pada orang lain. Kita tahu hidup kat Singapura ni mungkin stres. Saya pun kadang-kadang tengok muka saya pun cakap, ya pasal muka saya macam ni. Kadang-kadang kita tak sadar sebab kita tak perasan bahawa apa yang ada di kepala kita ni kadang-kadang terkeluar dekat gerak-geri kita, dekat muka kita. Jadi saya ingin ingatkan diri saya sendiri untuk banyak-banyak senyum. Senyumlah wahai saudara-saudaraku sekalian, hadirin dan hadirat, agar kita hilang kita misteri. Cuba senyum. Kan macam ringan kan kita punya urat-urat. Cuba masamkan muka. Macam penat. Penat tu. Nak masam muka ni penat. Tapi kalau nak senyum, dia jadi macam ringan aja muka kita. Tapi jangan sengih sorang-sorang. Itu bahaya. Kalau jalan tersengih, sana tersengih. Itu nanti orang cakap lain pula. Jadi senyum dengan sengih ada beza. Jadi kita nak kena banyak senyum. Bagaimana yang kita lihat, digambarkan bahawa wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, siapa saja yang melihat baginda pastinya akan merasa tenang. Jadi kalau kita senyum, insya-Allah, kita senyum, orang tengok kita pun dia akan rasa tenang. Tapi ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, banyak cerita-cerita kita dengar, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda. Namun baginda masih mampu untuk mengukir senyuman. Saya ni kalau kena uji sikit je, kadang-kadang masam muka. Balik rumah boleh nampak. Anak-anak boleh tanya, kenapa hari ni macam lain aja mood? Kita manusia biasa. Banyak kerja, banyak masalah, banyak apa, muka kita jadi berubah. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama banyakkan selawat pada bulan Rabiul Awal, padahal pada setiap masalah kita banyakkan selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selawat, kita ingat baginda. Bila kita ingat baginda, kita ingat sunnah baginda. Bila kita ingat sunnah baginda, kita nak ikut. Kalau tak banyak sikit pun jadilah. Antara yang paling senang senyum. Jadi saya nak menyeru kita ramai-ramai hari ini banyak-banyak senyum terus. InsyaAllah hidup kita lebih manis dengan senyuman-senyuman kita dan senyuman-senyuman saudara kita. Jadi bila kita ingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita rasa diri kita ni jauh sangatlah nak dibandingkan dengan baginda. Tapi kita nak juga sesuatu yang kita nak capai, walaupun mungkin susah, tapi kita nak capai. Kita nak buat apa yang diajarkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ujian yang diberikan kepada kekasih kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan calang-calang ujian. Beliau ini diuji dari sebelum lahir lagi, dah diuji dengan sebagai dilahirkan sebagai anak yatim. Setelah dia dilahir, baru umur usia masih lagi kecil, kehilangan ibu pula. Selepas itu dipelihara oleh pakciknya, dipelihara oleh datuknya, dipelihara oleh pakciknya, kemudian kehilangan pula dua lagi orang yang beliau kasihi, diuji. Kehilangan isteri beliau, diuji, dan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, apabila baginda ditanya, pernah satu ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nas ashaddu balaan?" Wahai Rasulullah, jenis manusia yang mana yang paling kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab baginda, "Al-anbiya." Iaitu para nabi. Para nabi adalah golongan yang paling kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengannya, yang semisal dengannya. Bermerti mengikut kadar kemampuan kedudukan seseorang itu, Allah akan menguji kita. Allah akan menguji kita berdasarkan kedudukan kita.
Allah akan menguji kita berdasarkan kemampuan kita. Jadi orang yang paling tinggi darjatnya ialah para nabi. Dan di antara para nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyidul mursalin. Ketua ataupun penghulu segala nabi. Di antara golongan nabi-nabi ada lagi yang dikategorikan sebagai ulul azm. Mereka yang diuji lebih daripada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang diuji dengan ujian yang luar biasa. Namun apabila Allah uji kita, ujian tersebut adalah berdasarkan kemampuan kita. Allah tahu setiap ujian yang diberikan kepada manusia ini kerana kita mampu menghadapinya. So dengan itu, ujian dalam hidup ini adalah satu fitrah. Sesuatu yang akan dihadapi oleh setiap orang. Cuma bezanya, ikut darjat kita, bezanya ujiannya berbeza kerana kedudukan kita. Jadi para nabi, ujiannya double. Kata Rasulullah SAW, kalau dia sakit, dia demam, dia punya demam panas dia itu double. Bayangkan kalau kita degree berapa? 39? 38 agaknya double panasnya tu. Panasnya lagi dahsyat daripada orang-orang biasa. Jadi kat sini kita lihat bahawa ujian yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ujian yang lebih daripada kita. Dan sebagai Sayyidul Mursalin lagi lebih lagi. Namun itu tidak bermakna untuk beliau berputus asa. Itu tidak bermakna untuk beliau tidak mengukirkan senyuman. Tetapi dalam ujian demi ujian yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, beliau tabah. Beliau tabah. Kerana tadi saya katakan, Allah dah janji dalam Al-Quran. Allah dah janji bahawa kita semua akan diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Allah berjanji bahawa dan sesungguhnya akan kami cuba kepadamu dengan sedikit ketakutan. Ini yang kita selalu diuji. Rasa takut. Okay? Kita diuji dengan rasa takut. Kita diuji dengan jua'. Kita diuji dengan kelaparan. Kita diuji dengan kekurangan harta. Hari ini yang nombor tiga ni banyak. Kita mungkin lapar. Kita diuji dengan kenyang. Bukan lapar. Kenyang. Pun ujian juga. Tapi yang kekurangan harta ni hari ini kalau kita lihat, dalam kehidupan kita banyak sangat kali kita rasa macam takut tak ada duit. Kita kira-kira duit kita, buat bajet sana, buat bajet sini, kita takut. Naqsim minal amwal, kita takut kita kurang harta. Nak sedekah pun kadang-kadang takut. Sebab kita tak yakin bahawa apa yang kita berikan itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah perkara yang Allah dah kata, kami akan cuba. Kamu jangan ingat bahawa kamu akan dibiarkan dengan berkata amanna wa aslamna. Tak ada, tak cukup. Sebaliknya kita ini akan diuji. Dan apabila kita diuji, ujian tersebut adalah untuk memberikan kebaikan kepada diri kita juga. Jadi Allah kata, unaqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Wabashiris sabirin. Yang ini yang kita kena tengok yang kat belakang. Wabashiris sabirin. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang bersabar. Jadi kalau kita ni diuji, lawannya nak kena sabar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda adalah orang yang hatta dia itu dicederakan, hatta dia itu dipukul, hatta dia itu dikepung, hatta dia itu diboikot, dia adalah orang yang paling sabar. Wa basyiril sabirin. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang erti kesabaran. Menerangkan tentang faedah kita bersabar. Menerangkan tentang macam-macam lah. Tapi yang kita nak fokus hari ini, yang saya nak tekankan di sini ialah tentang bagaimana ujian itu adalah sesuatu yang lumrah. Ujian itu akan diberikan kepada sesiapa saja di kalangan hamba-hambanya. Makin kita disayang, makin kita diuji. Makin kita nak ditingkatkan darjat kita, makin kita diberikan ujian yang lebih berat lagi. Namun tidak boleh kita merasa putus asa hanya kerana ujian. Hanya kerana ujian yang diberikan. Seperti mana saya katakan tadi, baginda Rasulullah SAW ini diuji bukan calang-calang ujian.
ujian yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa meningkat dan meningkat dan meningkat. Pada ketika kita rasa keadaan dah stabil, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Pada masa kita lihat bahawa sokongan semakin kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hantar lagi satu ujian untuk beliau terus menunjukkan qudwah, satu contoh yang baik. Jadi bila Allah itu menguji, sedangkan Allah boleh saja memberikan kesenangan kepada baginda, baginda pilih tidak mau untuk mencari jalan senang, untuk cari jalan mudah. Sebagai kerana apa? Kerana beliau harus menunjukkan satu contoh yang baik kepada kita. Jadi kita rasa, kalau kita rasa kita ni teruk diuji, kita balik baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rasa kita ni dah penat, macam nak kecewa dengan ujian demi ujian yang diberikan dalam kehidupan kita, kita balik tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya ujian. Kemudian kita tengok selepas Rasulullah, kedudukan para sahabat bagaimana mereka diuji. Kemudian para tabi'in bagaimana diuji. Kemudian para salafun salih bagaimana mereka diuji. Dan kemudian hari ini kita boleh lihat para ulama pada hari ini bagaimana mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tanya diri kita, sejauh mana ujian kita? Walaupun memang berat, tuan-tuan. Sebab ujian kita ni, kita jangan memperlikikan orang. Ini kita tengok orang yang lebih berat ujiannya. Jangan kita tengok orang yang lebih rendah ujiannya. Lepas tu kita kata, alah, tak ada benda lah, aku lagi teruk. Itu dah jadi sombong nanti. Kan? Sebaliknya kita lihat rasa bahawa setiap orang itu diuji, bila dia tak mampu atau dia rasa susah, memang taraf dia macam tu. Jadi kita jangan sesekali merasakan bahawa orang punya ujian tak ada benda. Kita ni lebih teruk lagi diuji. Boleh kita tengok yang lebih atas lagi. Kan? Kalau orang selalu diingatkan, kalau kita dapat naik kereta, jangan tengok orang yang naik kapal terbang. Tengok orang yang naik basikal. Jadi kita rasa macam, Masya Allah, aku ni dapat duduk dalam bas, dapat duduk dalam kereta, dia tak dapat. Tengok orang yang naik basikal, jangan tengok orang yang dalam kereta. Tengok orang yang jalan kaki. Banyak lagi ujian mereka itu berbeza-beza. Jadi kita kena banyak muhasabah diri kita tentang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ujian itu adalah ujian yang mampu kita hadapi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita patut juga risau kalau Allah tak uji kita. Itu pun ujian juga. Kalau Allah tak uji, maknanya ujian. Ni apa ni, nikmat besar ni Allah bagi ni, apa sebenarnya di sebaliknya? Kita takut bahawa kita tak mampu untuk menerima ujian yang kita rasa satu nikmat. Ujian juga, bala ujian, nikmat ujian. Lihat pada kedudukan kita. Bagaimana kita menerima sesuatu itu, perlu kita sedari kemampuan kita. Maka dengan itu, kalau kita lihat ciri-ciri yang ditunjukkan oleh baginda, hari ini kalau kita nak pergi satu-satu ujian yang dihadapi oleh baginda tu, memang sampai petang tak habis lagi. Kita kena baca sirah Rasulullah SAW. Jadi dalam bulan-bulan Rabiul Awal ini, dalam bulan kita memperingati nikmat terbesar yang diberikan kepada umat manusia, iaitu kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ajak diri kita untuk terus mencintai baginda dengan mengkaji, dengan membaca lagi banyak lagi cerita-cerita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sampaikan ini hanyalah secebis untuk kita menambahkan minat. Jangan kita terhenti selepas satu majlis, terhenti di sini. Sebaliknya kita terus mengkaji, kita terus mencari ujian yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masa ke semasa. Daripada sebelum lahir sampailah sebelum baginda wafat, beliau terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sebalik setiap ujian yang diberikan kepada beliau, beliau masih mampu mengukir senyuman. Jadi saya seru lagi sekali, kita senyum banyak-banyak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Syed Mustafa atas pengkongsian soalan yang pertama. Sebelum saya teruskan forum pada pagi ini, di sini ada pengumuman bagi jemaah yang memiliki kenderaan bernombor SGQ6676C, boleh berjumpa di reception Masjid Ma'ruf. Bagi kenderaan SGQ6676C ataupun 6676C, harap boleh berjumpa di reception
Terima kasih. Baiklah, kita teruskan dengan forum pada pagi ini. Apa yang saya tahu Ustaz, dikatakan senyum di sebalik senyuman. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin tahu tips awet muda adalah senyuman. Senyuman ini adalah satu exercise untuk kita. Muka kita, otot-otot muka kita dan sebagainya. Bila kita masam, makin lama makin kita nampak tua nanti. Bila kita sentiasa senyum, insya-Allah kita akan muka kita, awet muda kita ni sentiasa ceria. Walaupun kita ada masalah, tetapi orang akan tengok kita sentiasa kita ni ceria. So amalkan dengan amalkanlah kehidupan seharian kita untuk kita bersenyum, insya-Allah. Dan yang saya tahu Ustaz, setiap kita ni diberikan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi kita kena tahu bahawasanya setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita ini, bukan Allah benci kita, bukan Allah tak sayang kita, bukan Allah tak kasih kita. Allah sayang kita. Kenapa diberikan ujian? Kerana Allah sayangkan kita. Sebab Allah rindu kita, doa kita, Allah rindu doa kita, Allah rindu sujud kita, bila akhirnya kita sujud dengannya dan sebagainya. So bila kita sentiasa kita Allah ingin Allah berikan ujian kepada kita, Allah nak kita ingat dia semula. Bila melanda masalah, kita ingat dia, kita doa dia, kita doa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ujian ada jalan keluar, setiap masalah ada jalan keluarnya, insya-Allah. Dan insya-Allah saya akan usulkan soalan yang kedua ya kepada Ustaz Al-Fadil Ustaz Kamaruzzaman. Macam gini Ustaz, antara ujian-ujian yang melanda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di mana baginda diuji dengan pemergian ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Oleh itu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat bertahan dengan teguh dalam penyampaian dakwah walaupun diuji sedemikian? Sedemikian Ustaz. Falyatafadhal masykura Ustaz atas harap dapat berkongsikan dengan baik, semoga mereka dapat mendapat manfaatnya insya-Allah. Falyatafadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator Ustaz Ibrahim, dan terima kasih kepada sahabat panel pada pagi ini Ustaz Syed Mustafa. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang yang diutarakan kepada saya, ingin saya menyokong, menyetujui apa yang telah disampaikan oleh ahli panel pertama, iaitu Ustaz Syed Mustafa As-Saqaf, iaitu ujian ini ia merupakan sunnatullah, asam garam kehidupan manusiawi. Dan golongan yang paling banyak diuji adalah para anbiya. Dan ujian yang Allah berikan kepada manusia adalah nak menunjukkan bahawa manusia itu mampu untuk menanggung ujian tersebut. Tidak ada ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di luar kemampuan mereka. Sebab itu selalu kita baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak membebani satu jiwa melainkan atas kemampuan jiwa tersebut. Jadi tak adalah yang Allah nak menyuruh kita sebagai manusia untuk pikul gunung, pikul beras 20 kati, tak ada. Atau 50 kilogram, itu mungkin luar kemampuan. Mungkin bagi mereka yang
tubuh badannya sihat, angkat berat bagi mereka mampu. Tapi macam saya, kami bertiga depan ni suruh pikul 50 kilo. Masya Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dia ada dua isu kita ya, iaitu ujian dan senyuman. Ujian dan senyuman. Sebab tu tema forum ini mengatakan di sebalik senyumanmu ya Rasulullah. Senyuman sesuatu yang kita lihat secara zahir, tetapi dia sebenarnya ada proses. Dia ada proses. Di sini saya nak terangkan kepada anda, dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, kita ada, kita panggil ujian-ujian, atau dalam bentuk kita panggil beberapa kebimbangan duniawi. Ini dipanggil ujian-ujian yang mendatang. Ini daripada luar. Ustaz Said Mustafa dah bacakan, ujian tu kadangkala diuji dengan ketakutan. Takut. Siapa tak takut kalau terjadi sekarang dunia yang hari ini dekat negeri jiran sebelah, berlaku gempa bumi. Tiba-tiba kita kata aman negeri kita. Padahal sebelah aja. Resah. Kadangkala kita diuji dengan ekonomi. Ini biasa. Ekonomi dunia turun naik. Kadang-kadang kita dibuang kerja, kita masih lagi nak menyara kehidupan family kita, di bawah tanggungjawab kita ramai keluarga. Ini semua adalah ujian-ujian. Tapi di sini nak menerangkan bahawa di sebalik ujian bagaimana kita nak melahirkan senyuman. Kalau kita mencontohi junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senyuman itu bukan senyuman dalam tangisan. Saya tak rasa senyuman dalam tangisan. Tapi senyuman itu adalah senyuman yang merupakan satu kekuatan. Di sini saya nak terangkan kepada anda. Jadi kebimbangan-kebimbangan ini tuan-tuan, dia datang dari luar. Datang luar. Macam-macam ujian dunia kita. Kita dicaci, kita dihina, kematian, ekonomi dan sebagainya. Ini semua adalah kebimbangan-kebimbangan yang datang dari luar kepada kita. Tapi bagaimana kita mengukir senyuman? Di sini yang kita mengatakan, di dalam diri kita ini ada kekuatan. Ini yang kalau kita lihat dari sudut perspektif motivasi, dia adalah pengaruh dalaman, perlu dikembangkan. Pengaruh dalaman ini perlu dibesarkan, dikembangkan untuk menghadapi kebimbangan-kebimbangan tadi. Jadi kalau jiwa kita besar, jiwa kita tabah, hemat kita tinggi, cabaran-cabaran, ujian-ujian yang mendatang itu, dia seolah-olah makin mengecil. Sebab dia tidak menguasai diri kita, tetapi diri kita yang menguasai keadaan tersebut. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meluaskan circle of influence. Circle of influence. Kita ada circle of influence, ada circle of concern. Yang concern mendatang selalu. Tapi kalau mendatang kita fikir, murung, sebab muka masam, tak menyelesaikan masalah. Tapi di saat circle of influence kita yang di dalam ini, kita kembangkan, kita luaskan, kita besarkan, apa jua ujian yang mendatang, insya Allah kita akan mengukir sekuntum senyuman yang sangat manis, seperti senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, circle of influence yang ada kat dalam ini perlu dilatih. Ada prosesnya. Dia bukan tiba-tiba datang menjelma atau apa namanya, tiba-tiba kalau kita apa namanya baca sikit dah tahu sebagai ingatan, setakat ingatan saja. Tidak, dia perlu dilatih.
diasuh. Dia adalah nurture, perlu di nurture, bukan nature. Bukan sesuatu yang tabii, tapi perlu disemai. Saya tertarik dengan apa yang dibacakan oleh Ustaz Syed Mustafa tentang ayat ujian tadi. Ayat ujian yang Ustaz Mustafa bacakan tadi adalah benar. Allah berfirman, walana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu yang Ustaz baca. Yakni Allah berfirman, kami akan menguji kamu dengan sedikit al-khauf, ketakutan. Dengan sedikit kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kurang wang, harta. Wa thamarat, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Kalau kita seorang pemilik ladang, tapi kita sekarang pemilik syarikat, begitulah kadang-kadang kita berlaku kerugian mungkin. Ini ujian-ujian duniawi. Tetapi kalau kita menelusuri ayat-ayat Al-Quran, sebelum datang ayat ini, di sana ada empat ciri yang Al-Quran nak tanam. Sebelum ujian perlu dididik empat perkara. Ini yang nak dididik ni adalah perlu disemai, perlu dibangun. Pegang empat dulu. Yang pertama, sebelum datang ayat ujian tadi, Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kita mengikut rujuk kepada tafsir-tafsir ulama mu'tabar, dia mengatakan ini empat ciri ini, empat sifat, dia yang membantu seorang yang beriman secara khusus bagaimana dia menghadapi kehidupan yang penuh mencabar, ujian duniawi. Yang pertama, fadhkuruni adzkurkum. Allah perintah kepada orang yang beriman, maka hendaklah kamu ingat aku. Pasti aku akan mengingati kamu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka Allah fi syiddah. Ingatlah Allah dikala kamu dalam keadaan senang, Allah akan mengingati kamu dikala kamu susah. Ingatlah Allah dalam keadaan kita sihat. Esok lusa kalau kita sakit, Allah permudahkan perjalanan kesakitan kita. Sentiasa kita tabah, sentiasa kita ingat Allah. Moga-moga kalau dicabut nyawa kita, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ingat Allah di kala waktu kita sihat, Allah akan ingat kita di waktu nanti kita susah. Fadhkuruni adzkurkum. Itu zikir pertama. Sebab itu kita perlu banyak zikrullah, tuan-tuan. Kalau boleh jangan tinggalkan pagi dan petang untuk zikrullah, walaupun sedikit zikir. Kedua, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sekarang ni hendaklah kita menjadi hamba yang sentiasa banyak bersyukur. Zikir, syukur, banyak bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah, mengkufuri anugerah yang selama ini Allah kurniakan ke atas diri kita, keluarga kita, dan termasuk negara kita. Jadi kena banyak zikir, kena banyak bersyukur, berterima kasih pada Allah. Kalau terima kasih itu Allah berikan, maaf, kalau anugerah itu Allah berikan melalui seseorang, sebab itu agama kita sebagai beradab sopan, kita berterima kasih kepada orang itu. Dalam hadis Imam Tirmizi meriwayatkan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalaulah anugerah itu Allah berikan tetapi melalui manusia. Katakan sebagai contoh, Ustaz Syed Mustafa, alhamdulillah, dia datang kepada Ustaz Kamar Zaman, ini hadiah saya hadiahkan awak. Ini anugerah Allah sebenarnya, tetapi melalui Ustaz Syed Mustafa. Mungkin beliau ada kelapangan, rezeki, dihadiahkan kepada saya. Adab kita, bila kita terima anugerah daripada Allah,
melalui insan yang kita kenali, berterima kasih kepada insan tersebut. Dalam hadis mengatakan, sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia yang telah membantu anda, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi jangan lupa daratan. Jangan lupa kenang-kenang doa sahabat kita yang selama ini membantu perjalanan hidup kita. Dahulu mungkin kita susah, tetapi hari ini kita senang. Kita senang kadang-kadang dengan empat kerat kita, tetapi kadang-kadang kita senang dengan bantuan empat kerat saudara-saudara kita. Berterima kasih. Jadi zikir dengan syukur. Allah ingatkan ayat berikut, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, mohon bantuanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan salat dan dikurniakan kesabaran. Jadi empat tuan-tuan, zikrullah, bersyukur, bersolat dan sabar. Sebab tu ayat ujian ditutup dengan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang bersabar. Jadi ini empat tuan-tuan, ini perlu kita bangunkan. Seandainya kita bangunkan dalam diri kita, insya Allah ujian yang circle of concern yang datang tu, kita boleh menghadapinya dengan sekuntum senyuman. Kalau tidak, kita akan murung, stres. Kita rasa, ya Allah, asyik-asyik musibah ke aku. Apa soal tak orang lain? Ini dia. Kalau dia cakap demikian, itu tandanya empat ini tak terbangun dalam dirinya. Zikir, syukur, solat, sabar. Zikir, syukur, solat, sabar. Zikir, syukur, solat, sabar. Ingat, ini yang akan bangunkan circle of influence. Dua lagi sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal ujian ini yang Rasulullah yang timpa kat Rasulullah bukan kematian isteri, bukan sekadar kematian pakciknya, bukan sekadar kematian para sahabatnya, tetapi Rasulullah kadang-kadang ujian itu yang menekan emosi. Rasulullah dicaci, Rasulullah dihina, Rasulullah dimaki, Rasulullah diletakkan najis di atas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah halangan-halangan penderitaan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu part of ujian. Namun di sebalik empat perkara tadi saya tambah lagi dua. Jadi insya-Allah untuk oleh-oleh kita ada enam untuk kita bangunkan. Seandainya ada orang lain membuat satu keburukan ke atas diri kita, dalam keadaan kita tahu dia buat satu keburukan tadi, mungkin dia tak sedar, tak tahu. Berapa ramai kadang-kadang orang kata orang-orang mengumpat kita. Betul? Maksudnya berapa ramai orang mengumpat pribadi kita. Tapi dia tak kenal siapa tu Ustaz Said Mustafa As-Saqaf. Seandainya dia duduk berbual, ternyata apa yang selama ini dengar kat corong telinganya berbeza dengan pribadi yang kita kenal secara bersemuka. Kita hanya dengar-dengar. Begitulah Rasulullah SAW kadang dihina dengan tohmahan-tohmahan kata, itu hanya sensasi-sensasi saja. Mentera lagi dunia media sosial hari ini, sensasi sangat cepat. Satu berita datang tanpa kita tapis, kita share, kita share, kita share. Tak tapis. Main hantar aja. Kadang-kadang saya tanya, awak hantar awak faham? Tak faham. Saya nampak macam cantik, saya hantar aja. Dua, tuan-tuan. Seandainya dia mengguris perasaan kita, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW adalah Nabi yang pemaaf. Maafkan.
Sebab apa? Kalau anda orang berkata atau kata anda dari belakang atau maaf cakap tikam anda dari belakang, bukan kita seorang yang kena tikam dari belakang. Rasulullah pun dah banyak cerita tikam dari belakang dengan kata-kata. Tetapi Rasulullah SAW tak membalas tikaman itu dengan tikaman, tapi Rasulullah SAW maafkan. Maaf. Sebab memaafkan adalah ringan untuk kita luaskan circle of influence daripada kita fikir, eh aku tak sangka dia tu jiran lama aku, dia kawan baik aku, sanggup dia buat aku macam gini. Kita meluaskan circle of concern. Bila kita beratkan circle of concern kita, inilah yang akan menghantui, tak tidur malam. Kau jaga kau, besok aku balas balik kat Facebook. Ha. Nampak tak? Malam tu fikir, tidur malam tu fikir, nak cari apa kata-kata, nak tembak sana, tembak sini. Dia lupa, sebelum dia fikir, takut-takut kalau dia mati, na'uzubillah min zalik. Sebab tu sebelum dia nak tidur, apa jua yang berlaku, kita selesaikan, bereskan. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Ampunkanlah mereka-mereka yang melakukan kesalahan terhadap diriku. Sesungguhnya mereka tidak mengerti, tidak mengetahui. Ringan. Besok bangun kerja, tenang. Pemaaf Rasulullah SAW. Bukan itu saja. Rasulullah SAW bukan pemaaf. Rasulullah juga bukan setakat pemaaf. Ditambah lagi, Rasulullah doakan yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Orang cakap tak baik, Rasulullah doakan moga-moga mereka dikurniakan hidayat. Agak-agak boleh ingat tak enam perkara ni? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh ingat? Pertama dia apa? Zikir. Kedua, syukur. Ketiga, solat. Solat jaga ya. Keempat, sabar. Lima, maafkan orang. Keenam, doa. Ini yang perlu kita nurture, perlu kita suburkan dalam diri kita. InsyaAllah kita kalau suburkan dalam diri kita, itu yang tadi kita nampak, senyuman-senyuman tu. Sebab senyuman di luar, tetapi yang berakar di dalam, itulah yang berakar. Dia macam iceberg kan, nampak yang kat bawah tu, MasyaAllah. Jadi senyuman tuan-tuan, senyuman dari hati, dia bukan senyuman dalam tangisan, tapi sesungguhnya dalam pengukuhan dalaman yang sangat berani. Sebab tu kita suka sentiasa jiwa besar, hemat kita tinggi, dan sebarkan senyuman. Moga-moga Allah SWT menerima amalan soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Setakat ini sebagai soalan yang ingin saya berikan, yang ditujukan kepada saya serahkan balik mikrofon ini kepada moderator. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Kamaruzaman Fendi atas perkongsian yang amat baik dan padat. Dan insyaAllah kita habis pusingan yang pertama, dan insyaAllah kita akan teruskan dengan pusingan yang kedua. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Kamaruzaman Fendi, iaitu Al-Fadhil Ustaz Kamaruzaman, telah untuk memberikan kita membawa bekal untuk bawa balik ya, iaitu antaranya adalah enam. InsyaAllah dengan enam-enam ini, antara yang pertama berzikir ya. Jangan lupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga memperbanyakkan bersyukur. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga iaitu solat. Yang keempat bersabar. Sifat bersabar ini adalah penting untuk dalam diri kita. Dan yang kelima, pemaaf. Tadi apa yang dikongsikan ataupun dinasihatkan daripada Ustaz Kamaruzaman, sebelum kita tidur, kita maafkan orang-orang. Kirakan bukan siapa yang telah membuat kita marah dan sebagainya, kita menjadi seorang yang pemaaf. Yang terakhir sekali adalah berdoa. InsyaAllah kalau enam-enam ini kita istiqamah, kita lakukan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah Allah mudahkan urusan kita Ustaz ya. InsyaAllah, amin. Dan selain circle of concern Ustaz ya, dan juga circle influence,
Di soalan yang ketiga ini ada ingin bincangkan tentang circle juga Ustaz. Soalannya seperti gini Ustaz. Dalam mengalami kesedihan, begitu penting untuk kita ada bersama kita ialah support circle. Adakah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam support circle itu dan apakah peranan mereka sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keperitan? Mungkin Ustaz Kamaruzaman boleh berkongsi sedikit sebanyak kepada kami bagaimana seorang sahabat dapat memberikan support circle tersebut. Fala tafadhal mashkura Ustaz. Terima kasih. Balik juga pada saya mikrofon ini. InsyaAllah kita serahkan Ustaz Syed Mustafa yang membuat rumusan secara menyeluruh insyaAllah. Para jemaah yang dirahmati Allah, bila saya mengatakan tadi untuk kita membangun diri, ini tak lain tak bukan ialah agama kita menitik beratkan kekuatan dalaman setiap diri kita masing-masing, individu masing-masing. Kita bukan, maaf ya, maksud saya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat ya, beberapa contoh di TV, orang-orang yang kurang upaya, orang-orang yang kurang upaya kadang-kadang tak ada tangan, tak ada kaki, tapi mereka masih lagi apa? Strive. Betul tak? Kalau mereka mampu, kita yang masih lagi anggotanya empat kerat ni masih lagi kuat, takkan, tak boleh mengatasi diri kita. Yang enam perkara saya sebutkan itulah sebenarnya kekuatan setiap individu. Melainkan kalau mereka kurang upaya perlu dibantu, ya, dibantu. Kadang orang kalau kena sakit ke hospital, dia tak boleh bangun sendiri, kita bangun, kita bangunkan, kita bantu. Tapi kita yang masih tubuh badan kuat, masih sehat, sebenarnya kekuatan itu semua ada dalam diri kita. Tapi kita tak bangunkan. Sebab itu penting kita bangunkan dalam diri kita circle of influence. Namun tuan-tuan dan puan-puan, di sebalik kekuatan itu dalam ada diri kita juga, kadang-kadang kita juga perlukan teman, suhbah solehah, teman yang soleh, persahabatan solehah, teman baik yang memahami kehidupan kita. Kita senang, dia senyum. Kita susah, dia sedih. Boleh dapat tak kawan sedemikian? Boleh dapat tak? Tuan-tuan, kalau saya kasih contoh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memberi bantuan, pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati. Cinta mereka istilahnya melekat. Soalannya kalau dulu ada handphone dipanggil engage kan, dia engage. Ini rohani ni betul-betul engage dengan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Saya kasih contoh dulu. Contohlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat yang mengerti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah. Kalau anda ingin tahu, peristiwa hijrah itu, kalau saya tanya kepada anda, siapakah orang yang terakhir keluar daripada bumi Mekah menuju ke kota Madinah? Siapa? Siapakah orang yang terakhir keluar dari bumi Makkah menuju ke kota Madinah? Agak-agak siapa?
Jawapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Rasulullah adalah pemimpin yang agung. Dalam keadaan mereka diuji di kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabatnya, "Ayo kamu pergi dulu, pergi dulu, pergi dulu." Sahabat-sahabat dah masuk Madinah dulu, tuan-tuan, dah selamat. Tapi Rasulullah kat Mekah belum selamat lagi. Ini nak menunjukkan pemimpin yang telus, tulus, jujur, ikhlas. Kalau kita lihat pemimpin dunia hari ini, tak dilakukan seperti Rasulullah SAW. Kalau negeri mereka dalam bahaya, siapa keluar dulu? Siapa keluar dulu? Kalau anda lihat dunia hari ini, anda saksikan di berita, kalau negeri mereka kena attack, siapa keluar dulu? Pemimpin keluar dulu, cabut dulu dengan helikopter khas, kapal terbang khas, dia keluar dulu. Yang masih kat dalam lagi adalah masyarakat, umat. Rasulullah peristiwa hijrah, sahabat-sahabat dah pergi. Rasulullah izinkan. Sayyidina Abu Bakar tak tergamak untuk pergi sebab dia sering jumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, bila?" "Nanti, sebab belum ada perintah daripada Allah." Sahabat Abu Bakar ini yang mendampingi, menemani Rasulullah peristiwa hijrah itu. Di antara yang terakhir keluar daripada kota Mekah. Saya kata di antara yang terakhir. Peristiwa ini yang berlaku, lihat engage rohaninya dengan rohani Rasul. Sangat mendalam. Yang kalau kita belajar cerita ni macam agak pelik, Ustaz. Pelik. Saya baca 2-3 kali bila lihat syarahannya begini, saya rasa satu yang luar biasa. Ini yang dipanggil teman sejati. Teman sehidup semati. Di waktu di Gua Hira, maaf, di waktu di Gua Thur, Rasulullah berselindung, bersembunyi daripada Quraisy kan di Gua Thur. Kalau saya tanya Gua Thur, semua tahu. Di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berselindung. Sejarah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu dalam keadaan dahaga, haus. Itu dapat dirasai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia dengar Rasulullah rasa haus. Macam mana tak haus, tuan-tuan? Naik bukit. Siapa pergi gua, tengok Gua Thur nak naik bukit, lumayan. Ha. Tinggi, Jabal Rahmah lagi rendah. Gua Thur naiknya lebih tinggi. Biasalah kalau dah naik tinggi sampai ke atas, berehat sekejap. Tapi nafas mungkin tercungap-cungap kehausan. Itu dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq juga haus. Abu Bakar As-Siddiq haus, Rasulullah haus, yang hanya bekas untuk diminum pada hari itu sebab dia ada bekalan-bekalan. Tetapi bekalan strategilah, kalau hari ini hanya habiskan ini, jangan ambil hari esok punya. Betul tak? Ini sebagai bekalan. Ha. Jadi Abu Bakar As-Siddiq haus dan Rasulullah haus. Abu Bakar As-Siddiq ambil air. Agak-agak dia minum atau diberikan kepada Rasulullah. Dia minum. Diberikan. Terima kasih. Abu Bakar As-Siddiq berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendahulukan Rasulullah sallallahu minum. Tuan-tuan, dalam riwayat mengatakan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum bekas itu, minum, Rasulullah minum, Abu Bakar mengikuti air yang Rasulullah minum seolah macam bergerak. Dia tengoklah. Kan kalau minum kan kita ada apa ni? Ada halkum kan, nampak bergerak. Dia tengok kan air itu turun ke kerongkong Rasulullah SAW. Dalam riwayat, setelah air itu jatuh ke bawah, di saat dia jatuh ke bawah, hilang rasa dahaga Abu Bakar. Yang minum siapa? Yang minum siapa? Rasulullah. Tetapi yang hilang dahaga siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Engage rohaninya sangat dalam.
Sehingga Rasulullah minum, dia pun hilang dahaga. Seolah-olah dia minum air itu dengan melihat barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat menyebut syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta irtawa. Irtawa itu dalam Anda kalau lihat tafsirannya, siapa yang irtawa? Bukan Rasulullah irtawa. Yang irtawa adalah Abu Bakar. Dia sendiri merasa hilang haus, seolah-olah dia pun dah minum. Lihat dia punya rohani sahabat. Sebab itu penting dalam kita mengharungi kehidupan yang mencabar, di samping kita bangunkan tadi kita punya, kita nurturekan kita punya tadi kekuatan dalaman, kita juga perlu ada sahabat yang soleh. Sahabat yang akan memberi bimbingan. Tapi sahabat ini tuan-tuan, dia beri bimbingan. Dan sahabat ini yang akan memberikan kekuatan balik dalaman. Dia bukan macam bila kita dalam keadaan tadi terlupa, dia bukan balik macam kita, dia papah kita. Tidak. Dia balikkan switch tadi, switch dalaman di-onkan balik. Kekuatan itu dibangunkan balik kerana terlupa. Dia bukan sentiasa kita disusung atau dijunjung atau dipapah. Kita terus otomatik terus habis. Tidak. Tapi sahabat tadi yang akan balikkan semula kekuatan dalaman yang ada dalam diri kita. Sebab tu circle kawan, sahabat, suhbah solihah itu sangat penting. Dalam kehidupan tuan-tuan, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi ma'al jamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu beserta dengan kalau kita berkumpul jemaah bersama. Seandainya kawan kita Ustaz Syed Mustafa agak-agak tergelincir sikit, saya selamatkan. Saya tergelincir sikit, Ustaz Mustafa tarik Syed Mustafa, gitu kawan. Yadullah ma'al jamaah. Kita saling tolong menolong. Dan bahayanya kalau kita hidup bersendirian tanpa teman, ini bahaya. Bahaya. Kita akan terpelecok, takut kita berjauhan. Kalau jatuh dekat sungai atau laut, dibawa arus dan lemas. Wal'iyadu billahi min dhalik. Sebab tu Rasulullah dalam hadis mengatakan, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah au kama qala ar-rasul. Serigala ni tuan-tuan, kalau kat dalam apa dekat padang besar, dekat ternakan, serigala ni kalau nak mencuri makan, nak baham kambing, dia kalau nak baham, dia baham kambing yang ramai-ramai atau kambing yang bersendirian. Dia kalau nak makan, nak cari dia punya ni, nak baham ni serigala ni. Dia yang ramai-ramai ke yang duduk sendirian? Yang duduk sendirian. Dalam hadis Rasulullah mengatakan innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hanya saja serigala itu akan makan daripada ternakan yang memencilkan diri. Tak nak campur orang masjid. Tak nak campur para asatizah. Tak nak campur ulama, tak nak campur jiran tetangga. Baginya dunia aku, dunia aku. Jangan masuk campur. Ini sekarang dunia privacy katanya. Kadang-kadang kalau macam dah angkuh sangat, jangan sibuk hal agama saya. Kubur saya, saya yang jawab. Sebelum masuk kubur, siapa yang nyusung? Awak boleh kapankan diri awak sendiri? Boleh mandikan jenazah awak sendiri. Sebab tu fardu kifayah. Kalau apa juga berlaku kematian, jemaah orang-orang Islam harus menguruskan jenazah tersebut. Tak dihidup sendiri tuan-tuan. Sebab tu atas dasar hari ini, jika dalam konteks kita di Singapura, kalau kita menghadapi ujian, macam-macam ujian, kan kat sana ada support system kan. Carilah support system. Support system itu, dia bukan, kadang-kadang dia bukan bantu anda, bantu segala-galanya.
Dia bantu sebahagian. Tapi kekuatan dalaman balik anda tu nak di switch on balik. Betul tak? Kekuatan dalaman tu nak switch on balik. Di saat nanti dia switch on balik, alhamdulillah anda kembali semula. Itu penting support system. Membantu. Supaya apa jua kegagalan yang mungkin kita hadapi, rintangan yang bakal kita hadapi pada hari esok, dengan ada usaha kita, ada kawan-kawan yang baik, dia bantu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa jua keadaan, sahabat-sahabat ini sentiasa akan berada di samping Rasulullah, mendampingi Rasulullah. Rasulullah bukan maknanya Rasulullah nak minta, sebab Rasulullah tahu pemeliharaan Allah jauh lebih besar daripada sahabatnya. Tetapi sebagai manusiawi tadi, begitulah sistem dunia. Macam Ustaz mengatakan, kalau kita demam, Rasulullahnya demam macam mana? Bukan Rasulullah tak boleh demam, Rasulullah pun demam, manusiawi. Tapi Rasulullah atasi dengan kekuatan dalaman. Dalam masa yang sama ada teman-teman yang berada di sekeliling, yang membantu perjalanan hidup, yang memudahkan atau melestarikan perjalanan hidup. Moga-moga Allah kurniakan kita suhbah solehah. Moga-moga Allah kurniakan kita sahabat yang baik, yang memimpin tangan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kalau mengikut amalan sebagian ulama-ulama yang ulama-ulama sufi ni ya, di saat mereka bertemu, mereka bertemu. Di saat mereka berpisah, mereka berpegang janji. Mereka berpegang janji. Hari ini saya bertemu dengan Ustaz Syed Mustafa. Besok Ustaz Syed Mustafa, saya difahamkan bahawa besok dia nak musafir luar ke luar negeri. Jadi untuk jangka masa 11 hari Ustaz, 11 hari. Ya, mungkin kita bertemu lagi, mungkin kita tidak bertemu lagi, wallahu taala alam. Menjadi adab oleh ulama-ulama berpegang janji. Apa mereka baca? An-naji minna yaumal akhirah akhidun biyadi sahibi. An-naji minna yaumal akhirah akhidun biyadi sahibi. Makna bila saat nak berpisah, mereka berpegang janji. Ingat ya, kalau nanti kat kampung akhirat anda berjaya, jangan lupa sahut ambil tangan saya. Begitu juga anda, kalau anda di akhirat berjaya, jangan lupa hulurkan tangan sahut tangan saya. Sebab di dunia kita bersahabat. Di dunia kita bersahabat kerana Allah. Di dunia kita bersahabat kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, saling doa mendoakan, saling maaf memaafi. Inilah yang akan nanti bawa di akhirat. Siapakah teman-teman yang akan dibantu, ditarik tangannya? Moga-moga kita semua selamat ya. Kita harapkan ya, moga-moga kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Setakat ini saja yang saya dapat saya sampaikan. Saya serah balik mikrofon ini kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Ustaz Kamarul Zaman. Dan insyaAllah kita akan mendengar ataupun saya akan tujukan soalan terakhir kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Mustafa. Mungkin Ustaz Mustafa boleh memberikan rumusan juga ya di dalam tajuk forum ini. Dan soalan dia Ustaz berbunyi seperti gini Ustaz. Kami telah mendengar banyak doa-doa Nabi SAW ketika baginda sedih. Boleh Ustaz beritahu dan juga berkongsikan lebih tentang bahasa indah yang digunakan dan cara-cara yang patut diambil untuk mengubati hati yang luka ataupun hati yang sedih ini Ustaz. Falyatafadhal masykura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yang sedih, hati yang luka, bagaimana kita nak mengubatinya? Tadi Al-Fadhil, sahabat saya Ustaz Kamarul Zaman dah mengatakan ada dua bahagian dalam forum, tajuk forum kita hari ini, iaitu ujian dan senyuman. So secara tak langsung kita tahu antara cara kita mengubati hati yang sedih ialah dengan senyuman, dengan mengambil perkara tersebut secara positif. Tapi hari ini kadang-kadang bila diorang sedih, kita sedih,
apa yang selalu dia ambil? Dia dengar nyanyi-nyanyian. Dia dengar lagu-lagu. Tambah sedih. Eh, samalah lagu ni dengan saya. Eh, kenalah matching. Eh, bila dengar lagu tu, dia jadi tambah sedih. Bukan tambah gembira. Jadi ini kadang-kadang yang dinamakan sebagai perkara-perkara yang boleh melalaikan, boleh mengkhayalkan kita. Bila dengar, anak-anak muda pun suka juga. Lagi satu cara, dia berdengar lagu yang rancak, berjoget pula dah. Bila berjoget tu, dia rasa macam hilang pula sekejap aja. Tapi lepas tu pening balik kepala. Jadi untuk kita menghadapi sesuatu ujian tersebut, nak ambil cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila diceritakan oleh isteri baginda, kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda itu adalah Al-Quran. Balik kepada apa yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu balik pada Al-Quran. Tadi kita baca ayat walanabluwannakum, ayat ujian tadi separuh satu ayat. Kita baca pula sambungannya. Allah kata wabashshiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar ni? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu definisi yang Quran bagi. Siapa orang yang sabar? Orang yang sabar adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apabila diberikan ujian, dia akan menyedari bahawa ujian itu adalah dari Allah. Dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terima. Bila datang aja ujian, dia kata qalu dalam hati, cara dia menerima tu. Tak semestinya cakap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang masyarakat kita ni innalillah ni dia jadi macam satu perkataan yang mengerunkan. Bila kita kata fulan sakit, innalillah wa inna, belum mati lagi lah, marah pula dia. Bila kita cakap sakit innalillah wa, itu musibah sakit. Itu ujian sakit. Dijawab dengan cara yang dijawab dengan Al-Quran, innalillah wa inna ilaihi raji'un, kena marah. Sebab kerana apa? Kerana penggunaan innalillah wa inna ilaihi raji'un dalam konteks masyarakat kita, bila orang mati je. Dalam kita terima kematian itu adalah musibah paling besar. Sebab tu dia baca innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bila sakit cakap innalillah, kena marah. Atau dia ambil secara positif. Kau doakan aku mati bukanlah. Bukan kita nak mengingatkan, kita memanglah selalu kena ingat mati. Nak doakan dia mati. Tetapi kita nak ingatkan bahawa setiap musibah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bersabar, kita ingat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Wah, menakjubkan. Aku kagum dengan orang mukmin. Kenapa? Apa keistimewaan orang mukmin ini? Dia ada dua perkara yang diajarkan, yang diberikan, yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang mukmin. Jadi kalau kita nak namakan seseorang itu mukmin, ciri ini mesti ada. Kalau tak, dia belum beriman lagi. Belum complete lagi. Kita belum jadi orang-orang yang beriman. Kalau ciri ini yang Rasulullah kagum dalam diri orang mukmin ini tidak ada dalam diri kita. Apa dia? Bila dia mendapat nikmat, bila dia dapat kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Tak ada rasa bangga, tak ada rasa sombong, tak ada rasa kata orang tu akulah yang buat ni semua. Sebaliknya dia bersyukur, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri pertama. Ciri yang kedua. Tadi ciri pertama dah disebutkan juga dalam ciri perkara-perkara yang kita nak bawa balik tadi, 6 perkara tu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila dia ditimpa musibah, apa dia buat? Itulah dia sabar tadi. Dia terima, redha dengan musibah yang ditimpakan ke atas dirinya. Bukan menyalahkan orang lain. Bukan menyalahkan keadaan. Bukan tidak sesekali menyalahkan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi dia ambil dengan positif. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, nak mendidik jiwa kita ni menerima satu perkara dengan positif, perlu kita latih. Sebab itu kita perlu latih anak-anak kita. Kita perlu latih cucu-cucu kita daripada kecil supaya sifat ini ada dalam diri mereka. Dalam kehidupan kat dunia ni, kadang-kadang kita ni terlupa. Kita ni terlalu berlumba-lumba. Kita rasa semua benda kita boleh buat. Semua benda dengan usaha kita semata-mata. Tidak. Usaha daripada kita, natijah daripada Allah. Kita akan diberikan pahala atau dosa berdasarkan usaha kita. Bukan natijahnya. Natijah tu Allah. Sebab tu ada rukun iman, qada wal qadar. Kita usaha. Dah usaha. Jadi tak jadi, tawakkal Allah. Serahkan pada Allah. Percaya tak percaya? Hari ini, kalau kita tengok dalam kehidupan masyarakat, kadang-kadang kita ni senang sangat menyalahkan. Ambil contohlah, peperiksaan sajalah. Kalau anak kita gagal setelah dia usaha, kita marah dia teruk-teruk. Eh, tak betul tu. Allah nak uji dia, Allah nak uji kita. Kalau dia tak berusaha, kita marah dia dah tak berusaha. Ah, itu yang kadang-kadang bila kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala tu ikut timingnya lah. Belum apa-apa dah minta natijah atau keputusan yang baik. Kita doa dulu anak kita terang hati. Kita doa dulu anak kita rajin belajar. Bila dia dah belajar, kita dah nampak effort dia yang bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Contohnya, kita ucapkan tahniah anakku. Apa pun keputusan tu, bapak redha, ayah redha, ibu redha. Sebab ayah nak nampak kau ni memang bagus belajar. Tapi kalau dia memang malas, pada tu kita marah. Tapi hari ini kadang-kadang kita rasa semuanya mengkopi pasal ni, malas, begini, begitu. Kadang-kadang tahap anak-anak ni berbeza-beza. Kita compare dengan anak nombor satu, anak nombor dua, tak sama tuan-tuan. Kita sendiri tanya diri kita, kat mana kita dulu? Tapi anak kita push. Sampai kan kita hina dia, kita tanpa kita sedar. Sedangkan kita kena lihat usaha dia, kita acknowledge. Natijah, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Natijah, keputusan, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tidak dapat menentukan natijah. Berapa kali saya tanya tuan-tuan, kita nak senang aja, simple, nak print satu sesuatu. Pernah tak kita klik print, dia tak keluar? Tengok wire betul, tengok ini betul, kertas ada, ink ada, semua dia tak nak keluar. Itu kalau kita balik pada iman, ini Allah tak izinkan ni. Patah balik kita tahu, Allah, apa aku dah buat ni? Sebab tu antara perkara yang kita kena lihat ialah diri kita. Bila kita ditimpa musibah, antara yang diajarkan kita tanya, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Aku ni orang-orang zalim. Ini diajarkan oleh Nabi-Nabi Allah. Bila dia timpa musibah, tengok pada diri kita dulu. Bukan tengok keadaan sekeliling. Ini antara doa yang kita kena buat. Iaitu kita melihat diri kita. Inni kuntu minadh-dhalimin. Mungkin ada perkara. Kadang-kadang bila tengok betul-betul, memang betul lah tadi tersilap, tadi terbuat dosa satu. Allah nak uji, ingatkan kita balik. Tercocok pula jarum tengah jalan. Kena tangan, kena selumba. Jangan marah meja ni. Tanya apa hal ni Allah nak apa, nak bersihkan dosa kita. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak ada sesuatu yang ditimpakan ke atas seorang mukmin kecuali kebaikan. Sama ada ujian, sama ada kesukaran, sama ada kesedihan, hatta tercocoknya dengan duri yang satu itu adalah kerana Allah nak ampunkan dosa kita. Kerana Allah sampaikan nak bersihkan dosa kita, bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersih dosa kita. Jadi bila kita diuji, bila kita diberikan sesuatu ujian, walau kecil mana pun, kita kena ingat mungkin ada perkara yang Allah bersihkan. Kafarah. Sebab itu kadang-kadang orang-orang Arab ni kalau orang kena musibah, dia kata apa? Tuhur. Kena sakit, tuhur. Tuhur maknanya apa? Suci. Allah sucikan kamu dari dosa. InsyaAllah. Tuhur insyaAllah. Jadi kita tengok, oh Masya Allah. Tenang hati kita. Tapi kita sedarkan diri. Subhanallah, inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Allah, aku ni. Mungkin telah berlaku satu kezaliman. Jadi bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara perkara yang perlu kita lakukan dulu, jangan mengeluh dalam doa. Okay? Jangan mengeluh.
Mengadu tak apa. Ha, ini beza eh. Mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala tak apa. Mengeluh dengan apa yang Allah timpakan ke atas kita tak boleh. Kerana wala yayas. Orang mukmin tak akan rasa putus asa. Illal kafir. Orang kafir, orang yang tidak beriman sahaja yang selalu berasa putus asa. Tapi orang mukmin tidak. Jadi kita jangan mengeluh, kenapa ya Allah, kenapa, why me? Jangan. Jangan. Tapi kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca doa. Kan? Kita baca doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran ada banyak doa-doa. Allah kata apa? Suruh ajar kita, janganlah ya Allah, kau jangan timpakan aku dengan sesuatu yang aku tak mampu. Dan kita tahu kalau Allah tadi, Ustaz Kamarul Zaman kata, setiap ujian yang diberikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana, apa? La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna. Ini penting. Ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau membebankan kami dengan sesuatu yang kita tak mampu nak pikul. Beras 50 kilo. Jangan. Tak mampu. Patah pinggang kita. Wala tuhammilna. Ini yang kita baca. Ini zikir-zikir yang ulama-ulama kita. Wali-wali Allah susunkan untuk kita. Daripada ayat-ayat Al-Quran. Diaturkan ini semua. Untuk balik pada diri kita. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Positif. Sebab tu bila kita baca ayat tu kita tahu. Oh, ujian ni maknanya Allah. Allah tahu ni aku mampu, ni aku mampu. Cuma mungkin lambat sikit. Kita tengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kadang-kadang diuji dengan isteri, betul? Diuji. Bapa-bapa rasa diuji dengan isteri kita. Isteri diuji dengan suami kita. Rasulullah pun diuji dengan isteri beliau. Sayyidatina Aisyah pernah difitnah. Beban berat tu bukan calang-calang berita yang dikhabarkan kepada baginda. Rasulullah telah dikhabarkan bahawa Sayyidatina Aisyah melakukan satu perkara yang terkutuk. Berat tu. Sampai Rasulullah tak nak cakap apa-apa. Dan bukan immediately Allah kata, dah jangan risau ya Muhammad. Tak ada. Makan masa. Risau Rasulullah tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan nama isteri beliau. Bayangkan tuan-tuan. Rasulullah pun ada time sebelum ujian itu diangkat. Kalau kita ni cepat-cepat rasa kenapa Allah tak tolong aku, kenapa tak tolong, kenapa tak tolong, tanya diri kita lah. Belum masanya. InsyaAllah setiap ujian akan diberikan jalan keluar. Fokus dekat cara kita menyelesaikan masalah. Kita ni senang suka list down our problem. Oh saya, ini banyak. Tapi kita terlupa nak fokus macam mana nak selesaikan masalah ni. Okay, kita perhatikan cara nak selesaikan. Dan cara nak selesaikan itu macam-macam. Ada kalanya kita kena tinggalkan aja lah. Tak boleh nak buat apa-apa, itu cara yang terbaik. Semua benda ada jalan keluar. Dan dengan takwa. Dengan takwa. Allah kata, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi kalau nak doa pada Allah, agar kita tambahkan takwa kita. Antara doa yang kita selalu baca yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan diri kita daripada kesusahan ataupun menghindarkan diri kita daripada kesusahan ialah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Jadi kalau ayat ni kita tengok ada 2-3 macam sedih dan risau. Okey, ada ham, ada hazn, ada waham. Okey. Ada 3 jenis ni. Resah, gelisah, sedih dan risau. Sesuatu yang dah berlaku kita sedih. Sesuatu yang akan berlaku, kita akan rasa macam risau kalau benda ni berlaku macam mana. Kita minta doa pada Allah.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan aku daripada perasaan risau, gelisah dan kesedihan. Doa ni. Ada macam-macam doa yang Rasulullah baca panjang-panjang. Yang ini yang biasa, supaya kita, saya nak ingatkan diri saya sendiri. Ini doa-doa yang diajarkan, yang maksur, yang telah dibaca beribu tahun, 1000 lebih tahun, dan ianya memberikan ketenangan kepada orang-orang yang membacanya. Kita baca, La ilaha illa anta subhana inni kuntu minal zalimin. Kita ingatkan diri kita. Kita kata, Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ayat ini hilang stres. Baca 7 kali. InsyaAllah stres hilang. Kerana kita serahkan pada Allah. Hasbi Allah, cukuplah aku pada Allah. Kita cukupkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak-anak nak belajar tengah stres, suruh baca 7 kali. Ini dalam wirid-wirid pagi pun memang dia ada apa, ulama-ulama, ahli-ahli, wali-wali Allah dah susun. Ini baca 7, ini baca 4, ini baca 3. Macam kita makan ubat lah. Kan? Makan ubat, ini makan 2 biji sebab sakitnya macam gini. Yang orang ni makannya 5 biji. Ini suplemen pagi-pagi kita. Suplemen pagi kita ialah dengan wirid. Dengan bacaan-bacaan yang menenangkan jiwa kita. Sebab tu kalau kita tengok ahli-ahli ibadah, mereka lepas subuh dia tak bangun. Bukan tak bangun tidur. Dia tak bangun daripada tempat sujudnya, daripada tempat duduk solatnya. Kecuali dengan berzikir. Disusun oleh wali-wali Allah. Kita bolehlah kalau nak baca sendiri, nak susun sendiri. Tapi tak faham atau tidaklah. Ini yang dah prescribe. Yang dah diamalkan. Beribu tahun. Berjuta manusia dah amalkan dan mujarab. Kan? Kita kalau dengar ada makjun-makjun tertentu, kita nak belilah. Pamoga ke apa lagi. Macam-macam. Sebab apa? Katanya bagus. Ini saya nak bagi tahu. Wirid-wirid yang kita boleh baca. Antaranya Wirdul Latif. Yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Yang dah dibaca beribu tahun. Yang telah pun dibaca oleh berjuta manusia. Di seluruh dunia. Setiap pagi dibaca. Setiap petang dibaca. Apa kandungannya? Ayat Al-Quran. Apa kandungannya? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan susunan angkanya 3, 4, 7, 5. Semua tu dah disusun, dah diprescribe. Dia tak bangun, ahli ibadah. Antaranya ahli tarim, dia tak bangun sampai syuruk. Sampai selesai duha baru bersurai daripada masjid. Kita kat Singapura tak boleh lah, nanti masuk kerja lambat pula. Tapi sekurang-kurangnya dalam perjalanan kita ke tempat kerja, kita boleh mendengar. Sekarang ni alat-alat teknologi banyak. Kita boleh membaca sambil-sambil kita berjalan. Ini doa-doa yang kita kena amalkan. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tadi Ustaz Kamarul Zaman kata paling penting juga antara ciri-ciri yang untuk kita mengkirkan senyuman tadi. Kita kena banyak senyum. Dalaman kita kalau senyum, luar kita senyum. Kalau kita tengah stres, memang muka kita susah nak senyum. Macam paksa-paksa senyum kita. Tapi kalau kita dah biasa terima ujian, terima ini dengan penuh kesabaran, insya Allah kita kuat dalam, kita akan zahirkan di luar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan. Memberikan kita ketabahan. Dalam kita mengharungi setiap cabaran yang Allah berikan. Terima dengan positif. Setiap perkara itu kita anggap adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak naik kelas, kena periksa tak? Kena mid test. Nak naik pangkat, kena uji tak? Kena perform tak? Kena perform. Kalau nak perform, mesti diberikan tugasan-tugasan khas. Jadi kalau nak naik martabat di mata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan uji kita. Percayalah. Setiap ujian itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan yang kita harapkan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ujian itu kita jangan ambil untuk redha manusia, sebaliknya kita harapkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah redha kita, dah tak ada masalah kita dalam dunia ni. Maka kita tumpukan amal kita, hubungan kita, engagement kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan take care of everything. Kalau kita luruskan perjalanan kita, kita faham apa yang kita ingin, yang lain tu kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga apa yang disampaikan pada pagi ini adalah manfaat yang saya harap mengingatkan diri saya sendiri sebagai hamba Allah yang amat dhaif, yang banyak kepayahan, banyak juga kali mengeluh
moga-moga ia memberikan peringatan yang baik, dan apa yang baik itu kita ambillah, kita bawa balik. Yang tak baik, manalah tahu kalau ada, kita tolak jauh-jauh insya-Allah. Sampai setakat ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum wal afu minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah saya berikan peluang sedikit untuk Ustaz Al-Fadil Ustaz Kamarul Zaman mungkin boleh memberikan sedikit nasihat, kata-kata nasihat dan juga rumusan untuk topik yang kita bincangkan pada hari ini, dan semoga diberikan manfaat untuk kita semua insya-Allah. Tafadhal masykura Ustaz. Insya-Allah tak panjang, satu minit kurang. Para jemaah yang dirahmati Allah, senyum ya, tadi kita cakap senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan pergi jauh dulu. Kita balik pada keluarga masing-masing, ya. Balik rumah, ngintai keluarga sendiri, jangan ngintai keluarga orang. Jenguk keluarga sendiri. Bikin muhasabah. Jadi kita punya keluarga sendiri tu kita bangunkan secara perlahan-perlahan. Sebab tu tuan-tuan, kita lihat balik keluarga kita. Keluarga kita adalah suhbah, teman, isteri teman hidup, suami teman hidup, anak-anak bila dewasa menjadi teman untuk meneruskan perjalanan. Sebab itu tuan-tuan, dengan keluarga kita, kita harus tanamkan kasih sayang, senyuman, tanamkan nilai-nilai yang positif. Sebab itu ada pepatah Inggeris lah, mungkin hari ini saya berbahasa Inggeris sikit walaupun bukan ahlinya. Ada pepatah mengatakan, if you want to go fast, go alone. Bila kita nak jalan cepat, nak cepat aja, jalan sendiri lah. Jalan sendiri. Ni, relax on corner. If you want to go far, if you want to go far, go together. Jika kita nak pergi jalan jauh, bersama. Perjalanan hidup kita jauh tuan-tuan, akhirat. Pimpin tangan anak kita, pimpin tangan isteri kita, pimpin tangan suami kita. Jadi perjalanan nak menuju kampung akhirat, perjalanan jauh, go together. Jadi bukan kita baik seorang, baik bersama. Nah, itu yang nasihat terakhir yang boleh saya sampaikan sempena zikra maulidur rasul. Moga-moga sebagai satu oleh-oleh untuk diri saya sendiri, keluarga saya dan kepada anda. Terima kasih. Sama-sama Ustaz Kamarul Zaman dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita bincangkan pada hari ini mungkin kita boleh membawa take away. Macam kalau misalnya kita pergi McDonald's atau KFC dan sebagainya, kita ada lepas order, cashier akan tanya, eating here or take away? So kita akan cakap take away. So insyaAllah apa yang kita akan take away pada hari ini, apa yang telah dibincangkan oleh Ustaz Said, Al-Fadhil Ustaz Said Mustafa dan juga Al-Fadhil Ustaz Kamarul Zaman, antaranya adalah setiap ujian itu kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga apa yang Al-Fadhil Ustaz Kamarul Zaman berikan kepada kita adalah yang 6-6 tadi, iaitu zikir, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memperbanyakkan bersyukur. Yang ketiga, solat. Solat janganlah kita ambil ringan. Kita harus istiqamah solat kita itu. Dan juga bersabar. Yang kelima, menjadi seorang yang pemaaf. Yang keenam adalah sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada juga kita bincangkan tentang Ustaz Kezek, ada Ustaz Kamarul Zaman, Al-Fadhil Ustaz Kamarul Zaman. Yang Ustaz Kezek ini adalah apa tu orang panggil, apa ni, nickname, nama manja dia. Kalau kita asatiza kat sini ni semua panggil dia Ustaz Kezek, nama manja dia. Ustaz Okey, apa yang dibincangkan tadi adalah circle of concerns dan juga circle influence, dan kita bincangkan tentang support circle.
Dan juga Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syed Mustafa juga ada telah memberikan kita intipati untuk kita mengamalkan doa-doa yang dilakukan oleh para wali Allah dan juga para ulama diletakkan berapa banyak ini bacaan ini banyak sebanyak 5 kali, 7 kali dan sebagainya. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua asatizah kita ini diberikan manfaat untuk kita dan untuk dimudahkan segala urusan kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin Ustaz, saya rasa lepas ini kita nampak dorong punya senyum, jemaah kita pada hari ini senyum dia, nak senyum kan? InsyaAllah lepas ini, akhir majlis kita, kita nampak mereka akan senyum sentiasa, Ustaz. InsyaAllah. Dan akhir sekali saya ingin meminta doa, iaitu Al-Fadhil Ustaz Mustafa untuk mendoakan kita untuk menutup majlis, insyaAllah. Pada hari ini semoga apa yang disampaikan dapatlah kita memanfaatkan diri kita semua, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Tafadhal mazkura ustaz. Marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah dan kita niatkan segala niat-niat yang baik. Kita niatkan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang melaksanakan solat, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hanya meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita berdoa, moga-moga Allah membimbing kita agar kita dapat membimbing ahli keluarga kita. Yang mana Allah kata qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Moga-moga kita semua terselamat. Moga-moga kita selepas ini menjadi sahabat yang mengingatkan satu sama lain kerana ad-dinun nasihah. Moga-moga nanti kita mencari sahabat-sahabat kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat sohbah, dengan berkat kita bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala, kita dapat perlindungan yang mana tidak ada perlindungan pada hari akhirat melainkan daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan niat-niat tersebut dan keberkatan waktu, keberkatan masa, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة والسر الفاتحة ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجلنا يا الله يا كريم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك إن كنا من الظالمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baiklah, saya akan serahkan kepada
staff Masjid Ma'ruf untuk mengambil alih insya-Allah. Falyatafaddal ustaz. Terima kasih kami ucapkan kepada ahli panelis kami. Kami mendoakan agar Allah SWT memelihara mereka, para alim ulama kami dan guru-guru kami insyaAllah. Jemaah dirahmati sekalian, masjid ingin mengucapkan terima kasih kerana hadir pada majlis zikra Maulidur Rasul kami. Kini kami menjemput anda sekalian untuk bersalaman dengan asatiza dan ahli